kali ini kita bersama Kak Ulan Lida dan Kak Zainul nih, yang lagi bucin-bucinan ya dan curhat bareng nih satu sama lain. Seru banget loh. Yuk langsung simak aja ya. Bagaimana obrolan mereka nih? Bacain komentar dari netizen juga ya. Ini belum selesai. Udah. Belum selesai ya, guys ya? Kakak udah itu udah 2 rep tahu. Buta lapar. Batuk lagi ya. Makanya Kak, itu ku bilang kan Kak, jangan ini, jangan ngeledek gak, Kak. Ini karma. Enggak bisa rekaman entar. Oh, saya itu bilang Pak Adil. Nunggu sembuh ya, kalau udah sembuh 100%. Kapan Kakak mau take vokal? Kapan ya? Ya secepatnya sih. Secepatnya. Kalau udah bener fit suara, kamu juga masih bindeng kan? Aku malu saya juga sembuh. Aku nggak usah berangkat. Nah. Mana buah-buahan kakak? Punya buah-buahan nggak? Enggak ada habis. Habis buah-buahan aku. Kesehatan nomor 1. Buah-buahan juga nomor 1. Biasanya aku suka yang jeruk asam itu loh, asam buat suara bagus. Yang ini? Jeruk lemon. Jeruk lemon tuh jeruk lemon. Punya apel, iya apel sisa 1. Aku punya dong, dikirimin Elsa. Nah, ya. Elsa lagi di Kalimantan ya? Iya, tapi dia tanggal 4 pulang. Tanggal 4 pulang? Lama banget dia di tanggal 4 pulang. Batuk di komik aja. Minum. Udah minum, nggak tahu udah tiba-tiba serak lagi, tiba-tiba batuk lagi. Padahal udah sembuh. Iya, itu karena kakak ngeledekin aku. Oh, berarti emang nggak boleh manggil nama-nama yang dulu, tersakit lagi. Langsung alasannya ke situ coba. Padahal dia yang duluin. Iya bener, kemarin ada komen katanya jangan manggil nama yang dulu pernah sering sakit. Sekarang panggil Zain aja. PK aja, PK nggak bisa di sini. Kalau PK dia harus live sendiri. Tim Amboy. Alasan nggak mau nyanyi itu. Iya tuh, udah capek nyanyi. Mana kue putu? Apa? Kue putu. Udah habis tau, aku beli 40 biji. Bagi-bagi tadi sama tetangga, sama bocil-bocil. Bagi-baginya 40%, sisanya kakak semua yang makan. Aku makan sekitar 10 biji. Pembohongan publik, pembohongan publik. 30 biji bagi-bagi. Bohong itu bohong, pembohongan publik. Hujan lagi di sini, ini hujan mulu. 40 biji. Harganya satunya 1.000 ya? Rongkong. Satunya 1.500. 1.000 mah harga dulu, harga tahun dulu, tahun 2000. Nggak tahu belum lahir. Aku juga belum lahir. Baru banget. Aku 2004. Kebalik. 2004 aku. Enggak ya, di KTP-nya aku udah lihat foto KTP-nya Amin Juhdi. Di sini mah kemarau emang ya. Di sini 2000. 2003 biji. Enak banget 2003 biji. Berarti satunya enggak nyampe 1000. Putu apa tiga? Dulu kan 2000 bisa dapat 4 biji ya. Hah? Apa? Enggak itu yang komen. Di Jaksel 2000-an. Iya 2000 kalau di Jakarta. Masih 1000. Oh iya. Berapa kali makan hari ini, Kak? Aku makan 2 kali, tapi sekali makan 2 piring. Tadi makan mujair. Ikan mujair. Ikan boy mujair. Apa sih, Amin? Oh, enggak. Ntar sakit lagi. Ih, takut ngaruh. 1000 ya.
Mujair dong, Mujair mundur. Mas makanan. Kemarin makan guys, makan sambal dadakan itu, seperti aku bohong. Kamu udah nambah? Udah, aku bilang. Dimakan semua sama Kak Jainul. Jainul. Kamu juga nambah kan? Enggak kakak, aku Ulan, bohong nih. Tahu kan aku badannya bilang, kecil tapi nambah. Kalau aku aja nambah kan ini. Eh kakak, enggak, kemarin itu yang satu nasi itu kan, itu tuh pertama Ram yang ambil. Terus yang kedua, kakak kan nanya, kamu udah nambah? Aku jawab, udah. Terus kakak ambillah itu nasinya semua. Padahal bohong. Ulan tadi dipuji sekali sekali sama Kak Adi, bilangnya Ulan gak bisa lihat orang lapar selalu traktir. Enggak, kan aku juga doyan jajan. Doyan jajan tapi gak bisa ngabisin semua. Minum air anget, Jain, katanya. Ya, minum air anget, Kak. Enggak, males. Males itu adalah nomor satu di dalam... Gede banget hujannya. Bulan jangan makan kutu. Apa? Jangan makan kutu. Emang iya? Emang buat kue putu ngaruh? Itu kan ada kelapa, Kak. Jadi gatel, batuk. Emang iya? Santan juga kan nggak boleh. Emang iya. Kelapanya, oh iya. Yaudah, enggak deh. Udah, udah dimakan 40 biji. Orang udah habis. Air lemon hangat. Nggak ada lemon, nih harus beli dulu. Tak pernah. Boleh nggak kamu nyapis, please? Siap. Lemon sama madu, air jahe, bandrek apa? Bodrek atau bandrek? Bandrek enak tau. Bandrek tuh apa? Bandrek tuh kayak susu jahe. Oh. Susu jahe, tiga muncul. Susu. Susu jahe sudah muncul. Apa itu kak, iklan apa? Kok susu jahe? Bentar, aku tanya dulu deh. Cerita dong awal kenalan. Gak tahu awal kenalan. Kita aja gak kenal. Aku gak kenal kan dari jauh. Enggak. Aku suka banget makan sirup. Kalau angin sirup muncul kali iya. Emang yang minum es, ih parah banget dia. Bisa doang ngelarang-larang. Dirinya tidak bisa dilarang. Aku mau harus pergi. Kasih dulu deh. Ah, awas ada siapa kak di situ kak? Apa? Tuh di situ ada siapa tuh? Ku tanggung sendiri. Kak, hati-hati. Ada UC 1000. Aku punya, tapi warna orange. UC 1000. Dia juga suka manggil-manggil aku gay boy. Kenapa cuma aku yang dimarahin, dia juga manggil-manggil aku gay boy? Marahin guys. Ini jangan minum dulu air es, Pak. Ini bukan air es, taruh di bawah, bukan di freezer kok. Enggak dingin. Tapi tetap aja dingin. Enggak. Lama lagi nguap. Iya. Bisa hitung kalau dia lag. Kalian bisa hitung lah dia berapa kali nguap.
Apa? Udah ziarah lagi belum? Hah? Udah ziarah lagi belum? Ziarah? Ziarah apa? Ziarah ke kuburan itu yang di depan rumah. Gentayangan di rumah Luntar. Ya di situ ya, enak aja orang di situ tempatnya. Ya Allah, berantakannya di belakang, lihat. Kucing, kucing gak ada lagi kesini. Udah takut dia sama aku. Ya Allah. Jadi gak suka kucing aku. Orang sembarang-barang ngelayarin. Rezeki itu namanya. Baju itu dari tadi live gak dipindahin. Wajar. Yang rajin dong kak, kayak aku. Emang kalian ngelihat Ulan itu rapi? Emang kalian ngelihat Ulan rapi ya? Udahlah, kita 11-12. Kalau cowok wajar. Gak ada yang wajar sih kalau kalau tinggal sendirian. Kapan main bulu tangkis bareng? Ayo. Ayo, ya? Mau apa bulu tangkis bareng? Kakak, kok habis beli raket? Beli raket apa? Beli raket, enggak. Yang biasa-biasa aja, karena buat nyoba-nyoba. Yang merek Morris. Eh? Yang merek, yang harga 25.000 itu ya? Enak aja. Murah banget. Emangnya buat yang ini mainan? Ayo, sambil bikin vlog di YouTube kakak. Iya, aku bikin YouTube. Ayo promosiin dong. Kamu juga punya YouTube, nggak ada konten? Iya, aku mah yang penting udah ngisi konten, cuman lagi pakai. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Jangan salah akun. Kalian banyak yang salah akun. Profilnya bukan yang baju hitam, tapi kakak yang. Kakak harus di ini dulu, diisi dulu kontennya itu. Iya. Yeah. Biar orang cip bisa gampang lah. Bingung konten apa? Apa taruh short dulu ya? Short juga nggak ngaruh kalau short. Harus posting video. Iya. Yeah. Video apa? Bingung aku. Belum konten. Aku tuh pengennya udah 1.000 baru aku pengen konten. Sekarang udah 600 lebih, jadi nunggu 1.000. Ya sambil nunggu 1.000, itu kakak bikin konten dulu aja, kan ngedit juga di posting juga kan lama. Ya udah, ntar aku mikir-mikir konten apa. Ya Allah. Biar cepet tayang, atau enggak video-video lama aku edit. Biar bisa diposting. Ayo main bulu tangkis. Emang kamu bisa? Iya, aku pas SD juara 3. Juara 3 aja bangga. Dih, daripada gak dapet juara kayak Wulan. Juara 3 aja bangga. Ya harus bangga lah. Iya sih, yang juara 1. Yopi, aku sering juara dulu. Aku juga juara kalau pas sekolah mah. Juara berapa? Juara berapa? Pernah juara dapat ranking 2 kadang. 1 juga pernah. Emang iya? Iya. Pas sampai SMP doang tapi pas SMA. No konten, no cut, no edit katanya. Konten apa? No cut, no edit atau Q&A? Q&A. Ya, atau mukbang, kita makan ini. Makan bunga pepaya. Makan dadakan. Iya. Udah paling cepet ya, aku lah paling mencepet. Dia ya sok-sokan nih, untung aku di ini, di apa? Di bela Kak Adi. Kenapa cewek kalau makan cepet ya? Udah cepet, cowok cewek. Kenapa cowok cewek kalau makan lama ya? Terus ke cowok tuh lah, makanya cepet, kata Kak Adi. Iya kan rata-rata, rata-rata cewek kan kalau makan lama. Tapi emang harus gitu, katanya harus harus lama kalau makan, jangan buru-buru. Padahal sama aja, makan nasi, terus lauknya sama. Tapi lama banget. Itu harus dinikmati, harus diresapi, harus ada feel-nya. Munyanya yang sama. Review masih kolam. Belum pernah aku nyoba. Apa? Cheese serba lama, nggak ada yang cepet, ayang ya.
masak jengkol. Aku kalau enggak kita masak kak, masak aja keram, Elsa kita masak masak berempat sama Jana sama. Ayo. Iya. Masak itu ceker. Ceker mercon. Iya enak kak. Ya Allah. This is my favorite. Tahu tumis bunga pepaya kamu tahu? Tahu lah orang Sunda. Itu Sunda ya? Iyalah. Emang ya? Orang Bangka juga pernah bikin itu tahu? Bukan yang Sunda. Liwetan lah, liwetan dari kemana? Ada tahu itu kak? Ceker yang enak di sini dekat rumah Kak Adi. Emang ya? Harganya murah tahu? Cuma 5 ribuan dapat banyak. 5 ribuan dapat satu ceker doang? Enggak, dapat 4. Jawa juga banyak pasang-pasang bunga pepaya tuh, gak hanya Sunda. Tuh, tapi kayak udah Sunda itu. Tahu nih kakak yang bikin lompat kuning buat aku, Allah. Iya nanti kalau ngeliwat ya, aku coba masak lompat kuning. Tapi aku nah, tuh. Kakak masak itu, aku ngeliwat. Tapi aku tuh insecure tau kalau masak, takut gak enak. Soalnya apa ya, baru belajar banget masak itu. Aku gak pernah masak dari dulu, pas semenjak tinggal sendiri ngerantau, baru belajar masak. Emang iya? Iya, gak pernah, paling masak mie doang. makanya makan aja beli terus. Kalau masak, belajar di YouTube. Tapi kan, kita gak bakal tahu kalau gak nyoba, berarti kakak harus nyoba dulu. Ayah Wangki udah pernah nyoba, udah aku kasih coba. Enak gak katanya? Katanya enak sih, gak tahu peres gak. Itu kayaknya ngehargain aja sih. Malah nih ayah Wangki muncul. Enak atau virus? Ayolah kakak masak lempah kuning. Iya nanti. Gini-gini masak-masak aja. Nah iya barter aja saling masak dan review. Nah boleh. Kakak beres masak tapi masakannya aku cobain. Itu masakan aku cobain sama kakak. Takut peres nanti ya. Enak. Kalau ini jujur-jujuran ya, no cut no edit, nanti buat kalau jujur ke pas iya, kalau enak bilang enak, kalau enggak enak bilang enggak enak. Gitu. Iya, tenang aku jujur orangnya langsung ceplas-ceplos ngomong. Apa ini? Konten masak harus jujur yo, harus jujur. Atau enggak harus butuh satu orang untuk nge-review. Enak enggak? Apa wa? Ini baterai aku. Kok cepet banget ya 15 ini apa iPhone 15 ini baterai. Wow. Tadi aku live 90 lebih, sekarang udah 5%. Enggak aku. Panas lagi. Ini dari pagi, dari tadi aku berangkat sama Kari aku belum nyacas HP. Aku sebelum live 90 lebih, sekarang 5%. Aku kalau udah deket-deket mobet aku matiin ya. Soalnya udah panas juga. Nanti Bang Hari mau live bareng Bang Gak muncul-muncul. Emang iya? Tadi itu emang Hari sama Kak Rara mau live bareng ya? Tadi tuh aku kan lagi di sebelah TBT. Terus tiba-tiba Bang Hari telepon aku. Ulan masuk live abang sebentar. Kenapa abang? Aku lagi beli seblak sama Kak Adi sama keluarganya juga. Udah masuk dulu sebentar. Ajak Jenu juga katanya. Kamu telepon dulu orangnya. Lah orangnya lagi live, aku bilang. Tadi aku live sama dia kok sama Bang Hari. Iya, aku tuh komen tahu, tapi tak dibalas. Enggak lihat aku. Sakit. Lagian enggak muncul. Coba muncul. Kakak, aku udah komen berapa kali, kakak enggak respon. Emang iya, sorry, I'm sorry. Duradulan. Main ke Madura biasanya bahas Madura. Khas Madura apa? Sate. Sate. Iya. Yeah. Matur sekalangkung. Ribbon. Khas Bangka apa? Itu lempah kuning katanya. Makanan lempah kuning. Kalau cemilan gitu ya, itu kerupuk. Kalau kerupuknya masih ada nggak? Masih, kemarin keluarga aku dari Bangka juga bawa buat oleh-oleh di sini. Bebek sinjau, bebek enak. Tapi bebek Madura ya lumayan sih. Aku suka bebek. Itu bebek, iya bebek Madura yang apa, yang bumbu hitam itu enak. Itu bebek Madura itu. Iya. Tapi kalau bebek Madura, ini banyak banyak minyaknya. Itu padahal enak banget. Tapi
banyak. Tapi itu yang bikin enak. Enggak juga, sebenarnya udah enak. Bumbunya udah enak. Cuman kebanyakan ini menurut aku. Ini bukan menjelekkan ya guys, tapi kayak nge-review jujur. Enak bentuk Madura, cuman minyaknya banyak. Tapi ada nggak satu makanan yang kakak nggak suka tapi orang lain suka? Apa ya? Suka semua sih aku. Orang kalau lagi makan nambah terus. Nggak, atau ada buah-buahan yang nggak disuka? Buah-buahan yang nggak disuka? Apa ya? Suka semua sih. Itu rusik. Kalau makanan gak... aja nggak suka itu jengkol nggak suka. Oh iya, jengkol. Jengkol aku nggak suka. Aneh. Aneh rasanya. Kakak yang aneh. Aneh. Kayak gimana ya, pahit gitu. Kakak, astaga, lebih pahitan petai, oncom. Kalau ke petai, walaupun pahit, tapi rasanya itu... apalagi udah pakai sambal. Apalagi udah kencing. Bau toilet. Orang gak suka jengkol tuh aneh banget guys. Ih, maksud sih? Gak aneh loh. Jangan makan segala. Kakak suka durian? Durian suka. Suka banget. Itu, iya suka banget, aku favorit durian. Oh my god. Durian Bangka enak. Durian ini, durian Pandeglang enak kak, sumpah. Durian apa? Bukan duda keren ya guys? Yo, durian sawit, duda keren, banyak duit. Banyak sawit. Waalaikumsalam, durian montong, durian Bangka enak guys. Durian ini yang enak, durian Black Town. Durian Upin Ipin tuh enak. Ya, mau nanya, Musang King. Udah dong, aku pernah kan ke ini. Oh, Musang King, kirain durian Upin Ipin yang di kartunnya. Iya, tapi Musang King pernah nyoba di Brunei. Enak. Dwi Astuti, kamu apa sih komen mulu dari tadi? Jainu cuek ya? Jainu cuek ya? Ya, iya. Mana sih Dwi Astuti? Apa ya? Petruk, Duren King, Musang King, Bauer enak juga. Mau dari dong yang lagu lagi, janda. Lagu yang apa lagi, janda? Mau dong yang lagi musim Duren, kirim ke kita. Kita? Emang iya? Ntar makannya di rumah Kak Adiba. Ntar kita unboxing di live seru. Iya. Judulnya makan durian. Kayaknya seru ya kalau misalnya live seru tuh acara-acara kayak makan bareng gitu. Biar nanti begitu, biar nyanyi terus, ntar ngobrol. Kadang ngobrol, kadang game, kadang nyanyi. Kayaknya seru nanti bikin apa ya di live seru selanjutnya. Intinya semoga live seru jadi live terbaik, the best di TikTok. Baik, yes. Kita nggak bisa bayar Kak Adibal untuk nyanyi di luar sana selain di live seru. Yo. Begitupun kita. Yang punya sawer boleh. Pas kita di live seru, jangan bagi sawer. Tapi emang ya kalau hasil sawer itu dibagi-bagiin ke kita, alhamdulillah kita dapat rezeki dari itu. Asal ada kalian pasti. Pegel aku duduk. Istirahat. Bentar lagi udah lowbat, kalau mati berarti lowbat ya. Bukan sinyal lowbat. Aku males soalnya kalau sambil ngecas panas. Iya, panas banget. Lanjut sama ke arah belum. Cus udah bagus. Ini HP aku jajah gak sambil. Allah, dia bisanya yang bisa ngomong sambil ngecas tuh gak bagus. Orang kemarin aja pas ke di live dia ngecas sambil main HP. Tapi bukan sambil live. Kalau sambil live ini. Apa bedanya kan sama-sama gak diboleh kan? Gak boleh. Orang kakak main HP sambil mantau orang komen kok ngeliat ini. Nanti HP-nya rusak. Tapi emang kayak HP ini tuh cepet banget panasnya. Dulu aku punya 13. Yang 13 format itu masih awet baterai, terus awet. Enggak, aku aja rusak yang 13 Pro Max. Semuanya ganti yang ini, cepet habis baterai, cepet panas. Kayaknya belum menyesuaikan ini iOS. Punya HP 2, satunya Android. Kalau ulan iPhone keduanya. Aku setiap Android. Sika. Terus maksudnya apa bawa-bawa aku? Dia kan kamu iPhone keduanya. Dua-duanya.
aku masih nonton di sini tau. Mas. iPad aku buat notis komenan. Ya Allah. Jadi kalau komen nggak kebaca di sini. Ya Allah tuh kak Jairul punya 3 iPhone 15 Pro Max, Android dan ya. iPad. Dia pakai masker muka lu coba lihat tuh. Kayak pakai masker. Oh iya, aku mau kasih tahu ke kalian ya YouTube aku nih. Kalian harus subscribe channel YouTube gua. Gua nggak tuh. Aduh, kok harus login lagi ya, bentar. Zeno. Kalian jangan sampai salah akun. Ntar aku login dulu. Tiba-tiba keluar dia. Nah, ini nih channel YouTube aku. Nah, ntar ya kamera belakang ya. Ini ya, yang foto ini ya. Jangan sampai salah. Basar. Sekarang alhamdulillah udah 717 yang subscribe. Yang lain salah akun kayaknya. Soalnya aku lihat ada yang nama Zainul Basar juga foto hitam. Itu lebih banyak subscribe-nya, itu bukan akun aku. Tuh guys, jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya Kak Zainul Basar, sudah ada di channel YouTube. Dan jangan lupa di-subscribe, di-share ke semuanya biar ikutan subscribe karena bakal terus bikin konten. Nih, sudah. Ini bukan channel YouTube aku ya, yang ini ya. Ini bukan channel YouTube aku, jangan salah nih. Ini bukan, nggak tahu nih channel siapa ini. Aku tadi yang foto. Kalau kalian bingung, bisa lihat linknya di TikTok sama di Instagram aku. Bio Instagram, bio TikTok. Klik aja link itu, baru bisa subscribe. Kalau salah, ini. Jangan di-subscribe yang tadi, itu tuh akun fake, nggak tahu akun siapa deh. Dia mengatasnamakan Zainul Basar. Gak ada emang ya. Dia aku nggak muncul, makanya caranya liatnya di bio Instagram atau bio TikTok. Karena ada link tuh. Atau nggak kalian masuk saluran Instagram aku. Aku udah punya saluran, gak hanya Ulan yang punya saluran. Aku udah punya. Mana aja. Kamu juga baru punya kan? Baru bikin saluran. Kamu juga bikin kan yang di WA? Aku mah baru bikin kemarin yang WA. Kalau saluran IG mah udah lama. Dari pas dia udah ada saluran, punya saluran, aku bikin langsung. Aku baru bikin, baru tahu. Makanya kemarin pas bikin juga tertarik pengen bikin YouTube juga. Biar ya, aku kan dulu punya akun YouTube tapi malah dipakai buat tim. Karena aku dulu malas ngonten, jadi ganti namanya. Kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube Pemus Official. Nah, di situ juga aku berkarya. Pemus Official. Subscribe. Temen aku di Bangka yang ngelola. Aku baru bikin ini YouTube juga baru pas beres kompetisi. Itu rajin-rajin tuh ngonten, lumayan tuh. Rajin-rajin ngonten, nyuruh-nyuruh orang ngonten, kakak aja baru bikin YouTube. Kamu kan memang udah punya, kalau udah punya ya harus jalani. Kalau aku kan baru, aku tuh sebenarnya pengen bikin konten tuh kalau udah 1000 subscribe, biar semangat gitu konten. Biar orang bisa gampang nyari kakak masukin konten dulu itu. Iya. Apa? Bisa nasehatin dia, memang dia juga nggak bikin konten. Lah, aku mau ngonten nanti. Baterai aku udah 2%, aku udahan ya. Sok, aku juga mau udahan. Iya lah, kalau aku udahan. Kan aku gak mau nikah, kak. Atau enggak, live aja sendiri, nanti aku cas. Kalau misalnya masih belum ngantuk, aku gak punya. Alah, udah jangan, gak bisa dipegang itu, tiba-tiba ketiduran. Aku mau ngecas sampai 80%, 100% dulu. Kan sampai 80 kan, biar enggak ini. Tapi agak lama sih emang. Makanya kalau mau live nanti, kalau aku masih belum ngantuk, aku belum. Nggak usah, itu nanti yang ada aku nungguin kakak, terus orangnya tidur. Nanti aku pengen tidur biar besok bisa olahraga, pengen olahraga besok. Ih, wacana terus itu olahraga, ya Allah. Iya tahu, padahal tadi pengen jogging pagi tadi, malah ngantuk. Tidur lagi, jadi
Sudahlah, istirahat aja. Iya, enggak lah kalau WA di Instagram aja lah. Repot. Kalau bikin di WA juga. Kalian gabung di Instagram aja ya, yang mau gabung ke saluran. Udah ya. Selamat malam, mau istirahat, jangan begadang. Karena begadang itu tak ada gunanya. Begadang boleh lagi nyanyi nih, tuh kan nyanyi itu kan nyanyi dasar penyanyi dangdut. Kalau terlalu banyak begadang muka tuh pucat. Muka pucat karena darah berkurang. Kalau sering kena angin malam, segala penyakit tuh bakalan banyak datang. Udah datang. Darilah itu jangan sayangi badan. Jangan sayangi badan. Darilah itu sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Begitu. Udah ya. Dadah, selamat istirahat. Assalamualaikum. Duh, senangnya kalau melihat dua bucin ini bersatu ya. Ada aja tingkahnya Kak Wulan yang riang dan Kak Zainul yang kalem. Pokoknya cucok deh, saling melengkapi satu sama lain ya. Udah ganteng, cantik, semua pasti fan mendukung ya hubungan mereka. Nanti kita lanjut lagi ya di video selanjutnya ya, bersama Kak Wulan dan Kak Zainul.